Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kali ini prosesnya plaster di kamar ya guys. Nah, untuk langkah awalnya harus dikasih sipatan atau benangan yang itu ya guys. Yang satu sudah ikut sama kusen-kusen ya. Jadi untuk teknik langkah awal harus dikasih kelabangan atau benangan. Nah, untuk menggaruk sipatan yang satunya kan ikut kusen-kusen, jadi enak itu kalau di sebelah kusen-kusen ya guys. Nah, kalau nggak ada kusen-kusennya ya kita buat sendiri seperti ini ya guys. Ini tadi di lot dari atas ya, di lot pakai benang. Nanti agar tahu hasilnya tebal tipisnya, nah jadi harus pakai lot ya guys, untuk hasil yang maksimal, untuk hasilnya maksimal. Nah, untuk campuran adukan semen ini ya, kalau untuk plaster 1 dibanding 4 dibanding 5 sudah bagus guys, sudah bagus banget, tergantung sama pasirnya ya. Kalau pasirnya pasir Kediri atau pasir Lumajang ya sudah mantap itu guys. Jadi semua itu perlu konfirmasi, perlu teknik, perlu perhitungan yang matang ya. Jadi semua nggak asal-asalan ya guys, nggak asalan plak-plak. Jadi semua tukang itu ada tekniknya guys. Yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Semoga tutorial-tutorial dari saya bermanfaat dan bisa membantu para sahabatku semua ya, terutama para tukang ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tadi untuk berbagi pengalaman. Jadi semua itu ada tekniknya. Nah, nanti kalau di sini, ini kan dari jendela sini sampai jendela itu ya, ini sudah ikut kusen-kusennya ada ya, ikut kusen-kusennya, jadi tinggal plak-plak seret, beres. Nah, semuanya ada tekniknya, disimak terus guys videonya, semoga bermanfaat. Nah, untuk cara plaster untuk batu gumbung ya, untuk batu gumbung itu harus disiram dulu ya guys, disiram sampai benar-benar meresap ya. Karena kalau enggak sampai meresap itu biasanya dikamprot gitu aja sudah cepet kering ya. Kalau cepet kering itu dikusutnya itu, digosoknya itu biasanya enggak bisa rata ya, susah biasanya. Jadi harus disiram sampai benar-benar basah, jadi untuk semennya biar awet basah. Jadi untuk digosoknya bisa
mudah ya, bisa mudah. Tekniknya seperti itu ya. Sekali lagi yang baru bergabung, silakan di like, share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya, tentunya yang bermanfaat. Dan terima kasih. Action.
Entah gula ya, stop. Beres, beres guys, beres, beres, hasilnya mantap guys, mulus, seperti ini mulus, mulus.